Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, sekarang masih bulan Agustus 2019. Jadi, walau hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus, tapi dalam sebulan penuh ini, hari-hari selalu diisi dengan semangat kemerdekaan. Dan kita memang harus mengisi kemerdekaan ini dengan bersatu, dengan bergandengan tangan, dengan kompak memajukan Indonesia ini. Kita satu bangsa, satu negara, kita bersaudara. Mungkin saja kita bersaudara seagama, atau jika tidak bersaudara seagama, yang jelas dan pasti kita adalah saudara satu bangsa. Kita bersaudara dalam satu kebangsaan. Maka mari kita rekat bangsa ini. Kekayaan terbesar kita Republik Indonesia ini adalah keberagaman, berbeda-beda tetapi satu jua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah fitnahan, berita hoak, korupsi, tukang gaduh, tukang recok. Nah, itu tuh musuh kita. Jadi musuh kita bukanlah agama tertentu, bukanlah suku tertentu, bukanlah etnis tertentu, bukanlah daerah tertentu. Musuh nyata kita adalah berita-berita dusta. Baik sahabat, untuk saat ini semangat kemerdekaan tetap mengalir pada diri saya dan insya Allah juga pada sahabat semua. Mari kita jadikan Indonesia ini tetap hidup selama-lamanya dan kita diberkati keberagaman, dan itu sudah menjadi takdir Allah. Biarkan kita menjadi contoh yang terbaik bagi seluruh dunia bahwa berbeda itu adalah indah dan keberagaman kita bisa kita satukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Oke sahabat, aku setel musik karaoke dulu. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan di klik ikon loncengnya. Terima kasih.
Buat sebangsa setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah, kita hidup dalam perbedaan. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.